Selamat pagi, kita nge-vlog lagi. Nah, hari ini gue mau mulai pagi ini dengan berolahraga. Sebelumnya, biasanya gue olahraga itu setelah sholat subuh ya, atau setelah ngelatih. Nah, tadi gue gak sempat pagi, jadi setelah ngelatih baru kita bayar hutang olahraga hari ini. Oke, langsung aja. Check it out. Oh guys, ini amunisinya udah siap. Jadi kita langsung menuju ke atas. Ikutin terus. Yeah, repot sekali, repot. Wow, kita dapat matahari yang cukup cerah hari ini. Lihat, ini lokasi latihan gue. Lumayan lah. Oke, kita pemanasan dulu. Kita mulai. Satu empat guys. Kita lanjut set kelima. Full guys, akhir. Oke guys, untuk program intinya udah selesai. 10 kali 2 menit itu aja. Oke, gua harus turun ke bawah, pendinginan, stretching. Kalau di atas ini bisa hitam. Yuk kita turun. Oke guys, selesai sudah urusan olahraga, gue udah stretching, udah mandi, udah makan juga. Dan sekarang jam 10.23, setengah 11, ternyata gue ada ngajar. Ini hari Rabu, Rabu tuh gue gak ada ngajar sebenernya. Namun karena OG, Gembel, lagi ada kuliah PPG online, jadi dia nggak bisa ngajar, jadi gue membackup dia untuk memegang kelasnya di kelas 11. Ketemu lagi sama anak-anak yang tahun sebelumnya gue ajar. Materinya sih bebas katanya.
Ya udah gue kasih apa aja ya. Oke, kita tunggu anak-anaknya masuk. Rekam gak? Rekam malah bentar ya. Nah, maksudnya kematangan bertanding tuh gimana? Nah, sebelum bertanding latihan dulu, Pak. Latihannya. Gitu. Kok sampai kerja sama ya? Apa-apa, jawab-jawab aja. Kematangan bertanding itu adalah dapat mengontrol kemampuan fisik seseorang yang prima sebelum memulai pertandingan. Ya, saya menurut saya sih itu. Oke. Kematangan. Oke, ada lagi? Selesai untuk kelas 11.3, lanjut ke kelas 10.1 ya kalau nggak salah. Nah, nanti mulai jam 12.30 sekitar 5 menit lagi. Hari kami akan menjadi pelajaran kami pada saat ini, berkati guru dan teman-teman kami supaya bisa belajar dan berkegiatan. Amin. Jangan lupa yang terus, amin. Ya amin. Terima kasih Pak Rio, terima kasih semuanya yang udah mengikuti kelas dengan baik. Semoga kita ketemu lagi dalam keadaan yang lebih sehat dan terus semangat. Oke, akhir kata dari saya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat siang semuanya. Goodbye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Yuk, semangat. Alhamdulillah selesai juga dua kelas hari ini. Nah, ini salah satu tugas yang udah dikumpulin ya. Jadi hari ini kita gua enggak bahas tentang permainan bola besar atau sepak bola ya. Nah, tugasnya gua minta mereka menuliskan poin-poin yang tadi udah kita bahas bareng-bareng ya. Kalau ibaratnya coba rangkum lah poin-poinnya apa aja. Nah, tapi dalam bentuk poster, guys. Mereka kan ini anak multimedia, kerjanya ya bikin gambar atau bikin video. Jadi kalian lah jangan nanggung-nanggung, asal bikin tugas poster-poster kayak gitu. Tuh lah, kan menarik. Oke, minggu depan baru bagian kita praktek. Tadi Alpha 1 dan AFK nih, 5 orang. Kalau mereka nggak balas, nggak buat penjelasan sampai nanti sore, ya gue alpain. Oke, gitu aja untuk ngajar. Ngapain lagi sekarang? Makan kali ya, nanti jam 4 sore olahraga lagi. Aduh, nyantai dulu lah sambil edit video kecil. Semangat. Oke, guys, balik lagi sama gue. Sekarang udah jam 4. Masih kurang 2 menit sih. Tapi sesuai agenda seperti biasanya, sore-sore gini gue sih olahraga lagi ya. Olahraganya kalau tadi pagi udah skippingan ya, untuk sore ini gue ke latihan resistance ya. Gue punya karet ini buat resistennya. Lihat dulu ya. Untuk amunisi sore ini kita pakai karet ini ya. Nah, ini perabotan yang lainnya untuk olahraga. Oke, paling ya dibantu ini buat dibantu ini nih buat ganjelan. Oke. Gak usah banyak cakap, kita mulai aja pemanasan dulu dan lanjut ke
di luar program, di luar dari sambil dengerin Babe Capita. Oke. Check it out. Oh,